Masih lagi bersama kami dalam Semanggi Malaysia. Okey, sambutan dan juga kemeriahan Tahun Baru Cina masih lagi dirasai Zaleha. Kerana kita juga menghampiri perayaan atau sambutan Cap Gomeh yang mana dalam masa 15 hari selepas Tahun Baru Cina itu, kemeriahannya masih lagi disambut dan masih lagi diraikan oleh seluruh masyarakat yang menyambutnya. Bagi yang belum lagi membuat sebarang perancangan pada hari Ahad ini, pastikan anda sama-sama memeriahkan sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina yang akan berlangsung di Bentong. Kenapa dataran Bentong? Kita akan tanyakan bersama tamu kita di studio. Selamat datang Puan Hadidah binti Muhammad Yusof. Puan Hadidah merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara dari Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Puan Hadidah dengan Ong Merah datang ke studio hari ini. Memang mengikut tema dari jauh boleh nampak dah Puan Hadidah. Baru Cina. Ya, untuk kali ini dataran Bentong. Dataran Bentong. Mengapa lokasi itu dipilih? Amat bertepatan dengan tahun 2017 adalah merupakan tahun melawat Pahang. Dan keduanya sudah pastilah majoriti penduduk di sekitar Bentong adalah yang berbangsa Cina lah. Jadi persiapan setakat ini bagaimana? Sebab beberapa hari saja lagi ni untuk ke acara tersebut. Ahad ini hari sebenar, hari majlis akan berlangsung. Telah seminggu, hampir seminggu urus tiap induk telah berada di tapak untuk membuat persiapan. Dan kalau boleh saya sebut dalam bentuk peratusan, dalam telah mencapai 70%. Okey, tahun ini tahun ayam. Tahun ayam. Jadi untuk sambutan MRTM Malaysia Tahun Baru Cina nanti di Bentong tu, apa antara pengisian persembahan ataupun pengisian acara yang bersesuaian dengan tahun ayam itu? Okey, pelaksanaan Majlis Rumah Terbuka bukan sahaja untuk Tahun Baru Cina. Majlis Rumah Terbuka kita ada 6 lah, 6 Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri, Diva Bali, Christmas, Pesta Tadau Keamatan dan sebagainya merupakan program peringkat nasional yang kita adakan, dan pasti setiap kali penganjuran akan ada kelainan dan juga gimmick-gimmick tertentu untuk memberi sesuatu kepada masyarakat di tempat acara dilaksanakanlah. Dan untuk masyarakat di Bentong, mereka sangat bertuah. Pada tahun ini, kita akan bawakan satu konsep yang berlainan, iaitu konsep Istana Larangan. Forbidden City. Yes, Forbidden City yang terletak di Beijing. Ya. Dan satu lagi yang sangat bertuah, sebenarnya pemimpin-pemimpin juga akan turut bersama dengan di pada acara tersebut. Siapa antara kenamaan-kenamaan yang akan hadir nanti? Okey, rakyat Bentong akan bertuah kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Maman Najib Tun Razak dan Datin Seri akan turun untuk bersama-sama dengan rakyat semua, dan juga Menteri Besar Pahang sudah pasti, dan juga Menteri Pengangkutan iaitu Datuk Seri Liu Tiong Lai dan isteri juga merangkap wakil masyarakat Cina yang akan membuat ucapan khas lah. Kita bawakan sedikit visual kepada anda. Inilah Bentong. Gambaran lokasi Bentong yang mana akan menjadi lokasi untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina nanti. Berapa ramai kita jangkakan ni Puan Hanidah? Kita akan jangkakan kehadiran khalayak selamai lebih kurang 15,000 ke 20,000. Persediaan dibuat dengan menganggarkan kehadiran khalayak seramai itulah. Secara rasminya dibuka pada jam berapa? Kita ada pelaksanaan kita bermula daripada 2:30 tengah hari untuk program awalan, di mana kita ada demonstrasi, kita ada pameran, kita ada kemah-kemah untuk pemeriksaan kesihatan percuma, kita ada demonstrasi dan juga pameran daripada agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, dan kita ada juga persembahan kesenian dan kebudayaan lah. Makan-makannya apa yang istimewa ni? Makan je dia tanya. Makannya Majlis Rumah Terbuka terbuka untuk semua rakyat pelbagai bangsa di Malaysia untuk memupuk perpaduan juga pemahaman semualah tentang perayaan keagamaan pelbagai bangsa di negara kita. Jadi makanan juga adalah satu Malaysia. Satu Malaysia, tetapi keistimewaan diberikan jugalah makanan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina. Dan tak lengkap kalau tiada ada tarian singa, tarian naga. Itu kena tadi, surprise ke apa? Untuk menyaksikan keajaiban dan juga kehebatan persembahan tu kena datang sendiri ataupun menyaksikan secara langsung di TV2 lah pada 12 hari bulan tersebut. Tapi sedikitlah kita bagi gambaran. Tahun Baru Cina tidak sah tanpa tarian singa. Tapi disebabkan konsep Istana Larangan itu ada, kita akan ada tarian porselin, tarian terakota yang berkaitan dengan zaman dinasti Ming dan Qing.
dan juga kita akan bawakan kumpulan yang telah memenangi, kumpulan tarian singa telah memenangi pertandingan di peringkat antarabangsa, iaitu tarian singa 24 drums gendang 24. Yes. Dan juga artis-artis pelbagai bangsa lah. Okey. Nama artis kita rahsiakan supaya khalayak akan berpusu-pusu ke sana untuk melihat. Okey, artis dari Pahang jugalah. Ada. Ramai artis hebat tempatan sudah dari Pahang. Sudah pasti. Keistimewaan lokasi tersebut melalui lawatan awal dataran kementerian, dataran bentuk itu bagaimana lokasinya? Sudah pasti keluasan tapak acara memudahkan untuk kita membuat segala kemudahan lah untuk khalayak datang berkunjung dan menyaksikan acara. Dan juga lokasi yang terletak berhampiran dengan jalan utama di mana capaian kemudahan pengangkutan dan juga untuk peletakan kenderaan semua itu telah diambil kira lah dan mencukupi untuk selamai kehadiran khalayak yang melebihi 15,000 kita jangkakan. Okey, dan nama pun tema Istana Larangan sampai nama artis pun jadi surprise. Dilarang. Saya sebutkan satu. Satulah. Yang terkenal sekarang Aiman Tino kan ada. Okey. Macam itulah. Dan artis Cina terkenal tanah air. Okey, bercakap mengenai siri Majlis Rumah Terbuka yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan sendiri, setiap satunya itu mempunyai keunikannya tersendiri. Mempunyai menyelahkan identiti perayaan itu. Betul. Dan masyarakat dari luar negara juga, pelancong juga nak tahu bagaimana, begini caranya Tahun Baru Cina di Malaysia dirayakan. Jadi apa yang akan diangkat oleh kementerian nanti untuk membawa nama Majlis Rumah Terbuka ini ke luar negara? Itu antara salah satu tanggungjawab dan juga komitmen Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dalam mengangkat dan memertabatkan perayaan inilah untuk kita, satu untuk pengekalan bagaimana rakyat Malaysia merayakan pelbagai perayaan keagamaan ini untuk generasi sekarang lihat begini, dan juga pastinya untuk pelanconglah dalam dan luar negara kerana kepercayaan kami lah tentunya untuk menyediakan wadah pelancongan termasuk dari segi kesenian dan kebudayaan lah yang dicantumkan semualah yang digarap dalam pelaksanaan Majlis Rumah Terbuka Malaysia. Bila dirancang acara sebesar sebegini, 15 hingga 20,000 sasaran pengunjungnya, bagaimana pula persediaan dari segi keselesaan bagi yang mereka bawa anak kecil, bagi pengunjung yang OKU, yang warga emas, apa antara langkah-langkah untuk memastikan mereka juga selesa dalam keadaan ramai-ramai macam tu? Tarikan utama pastinya makanan dan memang percuma. Bukan satu jenis, bukan dua jenis, bukan tiga jenis. Bermula daripada 6 petang, kita akan sediakanlah minuman dan makanan percuma dan makanan-makanan berat, makanan utama akan disediakan bermula daripada selepas 8:30 malamlah. Dan seterusnya, selepas majlis rasmi akan bermula pada pukul 9 sehingga pukul 10:30 dan selepas itu 10:30 bermula konsert khas untuk khalayak lah. Makan disediakan. Tu datang dengan perut kosong, datang, balik insya-Allah kenyang. Tak pilih, makan kenyang dan berhibur. Okey, rugi tak datang. Baik, mungkin juga bagi pihak kementerian, apa yang Puan Harida sendiri secara peribadi nanti-nantikan untuk sambutan ini? Bagi pihak kementerian dan juga saya dari pihak Urus Tinduk, melihat lautan manusia datang berkunjung dan mendapat faedah-faedahnya, terutamanya datang membuat pemeriksaan percuma, datang melihat, mendapat ilmu dari segi pameran yang kita adakan, daripada tidak tahu menjadi tahu apa fungsi kementerian dan sebagainya, itu merupakan kepuasan yang hilanglah segala kepenatan dan usaha kita yang kita rancang berbulan lama masanya. Okey Puan, masa kesempatan kita ada ni, mungkin Puan boleh sama-sama sekali lagi promosikan dan wawarkan kepada penonton kita untuk ramai-ramai datang ke Dataran Bentong nanti. Baiklah. Mewakili Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, saya mengalu-alukan dan mengundang semua masyarakat di sekitar Bentong maupun seluruh Malaysia untuk datang ke Dataran Bentong Pahang pada 12 hari bulan Februari ini, bermula 2:30 petang untuk bersama sama memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2017. Baik. Lokasinya Dataran Bentong, datang awal sikit supaya senang nak cari tempat letak kereta dan boleh cari spot apa, cari apa tempat yang best yang seronok untuk keselesaan anda. Betul. Dan kita juga jangan lupa saksikan nanti siaran langsung di TV2 pada hari yang sama. Selamat pagi Malaysia.